Berikutnya kami ajak Anda jalan-jalan ke Jepara, saudara. Dan jika Anda berkunjung ke Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, belum lengkap rasanya jika belum berburu kuliner entok asap. Rasanya yang gurih dan dagingnya yang empuk karena dimasak secara tradisional, membuat warung ini tidak pernah sepi dari pembeli. Sajian kuliner entok asap ini berada di warung milik Pak Gondrong yang berada di Desa Robayan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Berbeda dengan menu masakan entok pada umumnya, di warung ini daging entok dimasak dengan cara diasap di dalam tungku yang terbuat dari tanah liat. Untuk memasak entok asap ini dibutuhkan waktu kurang lebih 6 jam. Mulai dari proses membumbui, merebus daging, hingga proses pengasapan. Lamanya proses memasak ini membuat dagingnya terasa gurih dan empuk. Selain itu, dengan proses pengasapan yang cukup lama, daging entok ini menjadi rendah lemak dan tinggi akan protein. Selain entok asap, warung ini juga menyediakan entok dan ayam goreng. Setiap dibuka, warung ini selalu ramai akan pembeli. Tidak hanya dari dalam kota, pembeli juga banyak yang datang dari luar daerah untuk menikmati sajian entok asap yang menggugah selera ini. Empuk sih ya, jadi empuk terus gurih juga rasanya, enak. Aku tuh pernah makan entok tuh rica, agak keras sih. Kalau ini benar-benar kayak empuk gitu. Jadi efek asapnya tuh jadi kerasa kayak ada khasnya juga gitu. Pak Gondrong yang bernama asli Rifki Muslim ini mengaku daging entok yang digunakan merupakan entok yang berasal dari peternakan kampung yang tekstur dagingnya lebih padat sehingga saat dimasak dagingnya tidak hancur dan bumbunya meresap. Dibacem dulu, dibumbuin. Nah, dibumbuin selama 3-4 jam dengan api yang sangat kecil supaya prosesnya itu waktu, dramasi waktu. Jadi tidak bisa dipaksa pakai presto, pakai itu tidak masuk karena dia memaksa. Jadi prosesnya manual semua. Setelah diproses bacem selama 4 jam, terus diasap 2 jam untuk mengeluarkan minyaknya, minyak dari entoknya. Insya Allah sehat boleh. Satu porsi entok asap hanya dibanderol dengan harga Rp50.000. Namun jika Anda datang bersama rombongan, bisa juga pesan satu ekor untuk dimakan bersama 8 orang dengan harga Rp360.000. Bagaimana? Tertarik mencicipi entok asap ini? Iwan Miftahuddin, Kompas TV, Jepara, Jawa Tengah.